Halo, saya Brigadir Justin Rookie, Atase Pertahanan Australia untuk Indonesia. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, izinkanlah saya menyampaikan rasa hormat saya. Indonesia dan Australia telah lama menjalin hubungan bilateral, tepatnya terbentuk sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hubungan kita digarisbawahi oleh kerjasama dengan tujuan bersama sebagai mitra strategis. Kedua negara kita terus berkomitmen untuk memperkuat dan menjunjung tinggi hubungan kerjasama di segala sektor, terutama di bidang pertahanan. Australia sangat beruntung bertetangga dengan Indonesia, saling mendukung dan bergotong royong. Sebagai negara tetangga, kita harus saling membantu. Tahun ini kita saling membantu di saat krisis, terutama melawan pandemi COVID. Kita siap membantu. Australia merasa bangga menjadi tetangga, mitra, sahabat abadi Indonesia. Dan pertahanan Australia sangat bangga berdiri bahu-membahu dengan Indonesia. Atas nama seluruh staf pertahanan Kedubes Australia dan keluarga besar Ikatan Pertahanan Indonesia-Australia, IKAHAN, saya mengucapkan kepada sahabat Indonesia yang tercinta, Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia Maju. I would like to warmly congratulate the TNI and the people of the Republic of Indonesia on the auspicious occasion of Indonesia's 75th Independence Day. Singapura dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kuat dan positif. Demikian juga, SAF dan TNI memiliki persahabatan yang akrab dan kukuh. Kita berinteraksi dan bekerjasama secara dekat dengan semangat gotong royong. Saya yakin hubungan pertahanan kita akan terus bertumbuh. I wish Indonesia peace and prosperity in the years ahead.